Film horor KKN di Desa Penari tembus 6 juta penonton selama 17 hari penayangan di bioskop. KKN di Desa Penari menjadi film horor terlaris sepanjang masa. Melihat hal ini, salah satu bintang film KKN di Desa Penari, Tisa Biani, mengaku bersyukur. Hal ini disampaikannya saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin malam. Saking senangnya, Tisa Biani menangis karena ini merupakan penantian selama 2 tahun, menunggu film KKN di Desa Penari rilis. Dari kesuksesan ini, kekasih Dul Jailani ini menyebut bukan tidak mungkin akan ada sequel kedua dari film KKN di Desa Penari. Kita selama 2 tahun akhirnya tayang dan bisa direspon dengan sungguh banyak, itu yang pastinya terharu sih gitu. Ekspektasinya emang sebesar ini gak sih waktu itu? Ekspektasinya sih aku gak pernah berekspek ya terhadap film yang aku buat itu selagi bisa bermanfaat buat banyak orang pasti senang. Dan ketika KKN bisa tembus 6 juta pastinya terharu, bahkan sampai nangis. Kalau syuting film horor sih pastinya sih ada ya gitu. Tapi kan memang gak semuanya orang bisa apa ya, ibaratnya merasakan itu. Cuman aku sih selalu percaya gitu, orang tuh pasti ada aja gitu. Karena kan dari waktu syutingnya aja udah malam hari, saatnya juga udah di hutan, ya pastinya ada aja sih. Kalau bisa ditemui sama Kak Tisa sama syuting apa nih Kak? Apa? Hal ini bisa ditemui sama Kak Tisa sendiri gimana? Kita mau persiapan dulu. Hal mistis sih sebenarnya ya aku sempet apa ya halusinasi nggak jelas gitu pada saat syuting gitu, ngomong nggak jelas karena kebetulan aku juga lagi capek banget dan scene-nya tuh memang serem pada saat itu motong ayam cemani. Jadi pada saat aku balik ke hotel tuh aku ngomong halusinasi nggak jelas gitu mengenai di luar dari film gitu, makanya apa ya kayak aku sih sebenarnya deg-degan juga ya kalau syuting film horor, pasti ada aja kejadian-kejadian mistis. Tapi emang benar akan ada yang keduanya sih, keduanya doain aja gitu, karena kan biasanya kalau tergantung kan responnya positif ya pasti ada lagi yang kedua. Apa? Pemain sama kita alhamdulillah masih sering komunikasi sih, jadi nggak lost contact itu aja gitu. Bahkan pas kemarin juga ya kita nangis bareng, tahu bareng-bareng, senang bareng-bareng.